Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawarana menghadiri sekaligus membuka kegiatan acara Jakarta Culture Festival di Jalan Rawa Domba, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada hari Sabtu 12 Mei 2018. Kegiatan Jakarta Culture Festival dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 13 Mei 2018 dengan tujuan menyambut bulan suci Ramadan 2018 dan HUT DKI Jakarta ke-491. Sebanyak puluhan stand bazar dari aneka fashion, kuliner, otomotif, dan aneka jajanan meramaikan kegiatan ini. Kapan saya pertama menyampaikan terima kasih dan atas dukungan para ketua RW, tokoh masyarakat yang disini. Kemudian kedua, saya terima kasih kegiatan ini adalah untuk mendukung persiapan bulan Ramadan. Ya, jadi masyarakat nggak usah belanja jauh-jauh, tapi telah disiapkan oleh panitia dengan para pedagang yang mempersiapkan kebutuhan nanti bulan Ramadan. Ya, harapan saya, tanggapan saya yang berikutnya, mohon kesenian budayanya juga lebih banyak ditonjol, ditampilkan supaya anak-anak itu yang saat ini diserang oleh budaya-budaya luar biar terbikis dan tetap mengkristal keinginan budaya kita di pertanian. Jadi ini gerakan perekonomian yang sangat positif sekali ya. Kan dengan putaran perekonomian di keuangan yang diadu kegiatan ini cukup besar. Jadi mudah-mudahan warga yang jualan ini juga saling win-win solution, saling menerima ya. Ini suatu respon, suatu hal yang sangat positif bagi kami panitia dan khususnya bagi masyarakat Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, dan wabil khusus lagi dipersempit lagi warga Rawa Domba. Ini merupakan anugerah banget buat kita, dengan sampainya ini bisa diresmikan secara resmi oleh Pak Wali Kota yang merupakan dari perwakilan dari gubernur, berarti ini sudah diresmikan gubernur juga. Ya kan gitu Bang ya. Nah, ini merupakan, dan insyaallah ke depan kita akan lebih baik lagi untuk apa kegiatan ini, event-event ke depannya untuk Jakarta Culture Festival, supaya kita budaya itu tidak hilang, khususnya budaya lokal, budaya kita, budaya Jakarta, yaitu budaya Betawi. Nah, itu akan kita gerakan terus melalui dengan Perwata FKDM, kita akan kerjasamakan dengan terus kawan-kawan dari Ormas, lintas agama, semuanya kita akan gabung sehingga menjadi sebuah kekuatan budaya lokal, sehingga sinerginya jadi lebih bagus lagi. Dan ini merupakan event pertama yang dibuat di Rawa Domba. Ya, insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi dengan sehingga ekonomi masyarakat Duren Sawit tambah berkembang dan berkembang sehingga menjadi pendapatan per kapita negara untuk lebih luasnya lagi, membangkitkan UKM juga. Dari Jalan Rawa Domba, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.